3. Adonannya ke mana? Kakak maaf sabun. Pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Capung Ajaib Plesiran. Nah, kali ini kita plesiran ke tempat yang istimewa. Tentunya yang enak-enak. Nah, yang enak kita enak-enak itu berhubungan dengan makanan. Nah, kali ini kita plesiran ke Tawangmangu dan ingin mencicipi sop klasik legendaris. Nah, sop ini yang sudah terkenal berdiri sejak tahun 1960-an. Wah, jadi sudah lama banget, tapi masih eksis sampai sekarang. Nah, sop buntut sapi, sop iga sapi, wah, serba sapi, dan juga ada pecelnya juga, ada garang asemnya juga. Oh, pokoknya kalau ke Tawangmangu belum mampir ke sini, wah, belum komplit rasanya. Nah, inilah warung sop buntut sapi di Tawangmangu. Ini perjalanan dari start dari pasar Tawangmangu, menuju ke timur dan ingin mampir di warung sop. Wah, ini sudah sekelas rumah makan ini. Rumah makan sop buntut. Wah. Ini yang terkenal dan para pejabat-pejabat juga sudah ke sini, apalagi dulu presiden yang pertama IR Soekarno pernah datang ke sini. Wah. Dan juga Presiden Gus Dur, Presiden Joko Widodo, dan Gubernur Pak Ganjar balang ya toko kene. Nah, jadi sop buntut ini sudah terkenal dan disukai para pejabat-pejabat kita. Nah, karena dengan rasanya yang enak, seger, apalagi tempatnya mendukung sekali. Di sini itu kan cuacanya dingin sekali, enaknya makan yang panas-panas, pedas, seger. Nah, yaitu sop buntut. Nah, sop buntut, sop iga. Inilah perjalanan kita untuk menuju ke sop buntut Bu Ugi. Nah,
mungkin sudah dengar para pemirsa shop untuk Bu Ugi. Nah, shop ini yang legendaris, sudah terkenal sejak tahun 1960-an. Mantep tenan. Jadi masih eksis sampai sekarang, dan apa, sampai sekarang juga yang jualan itu juga Bu Ugi sendiri. Jadi wah, sudah berumur berapa ya, umur 90-an ya kan? Itu masih energik untuk berjualan sop untuk ini. Nah, ini cuacanya mendung, jadi dingin-dingin empuk dan jalan menanjak. Paling enak ngesop buntut. Nah, inilah. Ini lalu lintas tidak begitu padat karena tidak pas hari libur ini. Biasanya kalau pas hari libur situasi jalan sini tuh pasti macet. Masih lengang. Nah, jalannya lengang sekali kalau pas musim liburan. Wah, sini macet jalannya. Nah, ini suasananya dan apa, udaranya dingin empuk. Kita mau sampai ya. Nah, kita cari parkir dulu. Oke. Ya, dan sini tuh sayangnya tempat parkirnya yang kurang nyaman. Jadi tempat parkirnya itu sempit dan apa ya, sekali dengan jalan rayanya, jadi kurang nyaman untuk parkir, apalagi parkir sepeda motor. Langsung kita masuk saja untuk menikmati sop buntut Bu Ugi Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, sambil kita pesan, video kali ini kita akhiri dulu, sampai di sini dulu. Oke. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yes. Ini es teh kali. Sini. Ini Kakak, maaf, sop dulu.